Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku kembali lagi ya untuk ngejibakin cacing besar yang ada di Game Wormsville lagi. Setelah 3 hari aku gak bikin video, mohon maaf karena ada kesibukan ya. Jadi sekarang aku bakal ngejibaknya 17 cacing besar, walaupun tidak sesuai tanggal karena ini masih tanggal 12 Januari ya kan. Oke, dan hari ini aku masih tetap menggunakan cacing tergemoy se-Wormsville. Lihat nih, cacing kelinci spesial Imlek ya. Karena sebentar lagi bakal ada updatean Imlek ya kan di bulan Januari ini ya, tahun 2024. Oke, sekarang kita akan langsung saja mencari mangsa pertama kita hari ini. Lihat dong, langsung dapat baru juga diomongin ya kan. Ini adalah cacing Pinky Girl nih, cacing Barbie yang sangat cantik sekali ya kan. Lihat nih, badannya penuh dengan pita-pita gitu ya kan, lucu warna pink. Ini mah pokoknya cewek banget lah ya, feminim ini masih cacingnya kan. Siap kita jebak nih. Ini tuh harganya 139 ribuan ya kan, ini harus dibeli pakai uang. Siap kita jebak nih, jadikan mangsa. 139 ribu apa 100 berapa gitu ya, lupa deh aku. Pokoknya 100 lebih lah ya. Siap kita jebak nih, jadikan mangsa pertama kita hari ini ya cacing. Males deh ya. Ada satu lagi, Grim Reaper dong. Kayaknya barusan dia nabrak ini ya. Siap kita jebak nih. Jadi kan masa pertamanya ternyata si cacing Grim Reaper spesial Halloween. Bawa-bawa golok lagi ya kan. Ini yang pertamanya nih. Ini mah langsung ngejebak ya kan. Tadinya mau ngejebak si cacing Pinky Girl ya kan yang Barbie. Malah dapetnya dia. Karena tadi yang Pinky Girl malah mati duluan dia kan. Gak apa-apa lah, yang penting dia cacing besar sama ya. Oke, lanjut lagi ya. Lihat dong, langsung dapet masa kedua. Lihat nih, ini juga gak kalah cantik ya. Cacing Julie spesial Valentine. Dia bisa punya kekuatan dong, tembus. Ini masih ada di updatean tahun 2024 ya kan. Cacing masih bisa tembus. Tapi nanti kalau misalkan updateannya udah habis, gak bakal bisa tembus-tembus lagi ya. Sekarang kita jebak lagi nih, coba lagi nih ya. Karena tadi dia ngeluarin kekuatan, jadi gak bisa kejebak. Siap nih, sekarang kita jebak lagi ya. Dianya malah berbelok ke atas dong. Awas kamu ya, siap nih. Sekarang kita masuk jebak. Akhirnya berhasil. Ini adalah masa kedua kita hari ini ya. Yaitu cacing Juli spesial Valentine. Nanti kira-kira bakal ada cacing apa lagi ya di Valentine tahun ini. Tahun 2024 ya kan, nanti Februari ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi guys. Kan cari mangsa ketiga kita hari ini ya. Kira-kira cacing apa? Lihat dong, cacing Juli lagi. Langsung kejebak lagi ya kan, tanpa basa-basi nih Maya, tanpa lama-lama. Dia memudahkan aku ya. Memudahkan aku untuk kejebak. Itu yang ketiga, cacing Juli lagi ya kan. Kita lihat nih, peringkat satunya. Cacing Rainbow. Bener gak ya dia peringkat satunya? Lihat nih, warna-warni rainbow banyak sekali nih Maya. Bukan rainbow lagi, ini mah komplit sekali. Putih semuanya ada, tapi gak adanya hitam ya kan. Tapi peringkat satunya kok di bawah ya? Ini ada dua apa cacingnya ini ya? Coba lihat nih, peringkat satunya di bawah ya kan. Peringkat satunya di bawah, tapi di sini aku ketemu cacing besar ini, rainbow warna-warni. Dia mah ke atas. Apa ada cacingnya ada dua ya kan? Coba kita jebak yang ini, kepalanya di mana nih? Bukan, ini mah kepalanya di atas, berarti peringkat satunya di bawah ya kan? Kita jebak dulu aja yang ini ya, kita jebak dulu yang warna-warni nih, keempat ya kan, cacing keempat nih. Baru nanti kita ke bawah, kita lihat kira-kira cacing besar apa peringkat satu di bawah ya. Yap, akhirnya ini langsung berhasil kejebak nih. Ini yang keempat ya. Nah sekarang aku mau lihat peringkat satunya di bawah sini, kira-kira cacing besar apa nih. Aduh, sangat penasaran sekali ya kan, tadi peringkat satunya di bawah soalnya. Bukan dia ya, bukan yang si warna-warni rainbow ini. Aduh, yang putih malah ngalangin lagi. Kan? Cacing apa tuh ini, salju ya kan? Dia gambarnya ada salju-saljunya gitu ya kan? Ini cacing peringkat satunya, lihat nih. Ini berarti cacing kelima ya. Siap kita jadikan mangsa kelima kita hari ini. Lihat nih, sangat besar sekali cacing salju. Ini namanya cacing apa ya? Cacing apa ini ya namanya? Tapi ada salju-salju gitu ya kan di badannya. Lupa juga deh aku namanya. Nanti kita lihat aja di galeri cacing ya. Di lemarinya. Oke, siap kita jebak nih. Mangsa kelima kita hari ini sangat besar sekali. Warna biru ya kan? Siap kita jebak nih ya. Mana kepalanya ini tuh ya? Dari tadi gak ketemu. Nah itu dia tuh baru juga diomongin ya. Akhirnya ketemu sama kepalanya, panjang banget dia ya kan. Sempit lagi nih. Tuh kan aku ke bawah, dianya malah ke atas. Permisi cacing kecil ya, jangan nyempitin aku ya, takut nabrak nih aku. Mana ini tuh ya? Kepalanya malah pulak. Nah itu dia tuh. Jangan nabrak. Untung aja aku punya kekuatan ya kan. Jangan nabrak kamu ya. Dia punya kekuatan juga dong. Gak bisa kejebak. Coba lagi. Akhirnya berhasil. Walaupun tadi dia ngeluarin kekuatan tapi cuma sekali ya kan. Itu adalah cacing besar yang kelima. Sekarang lanjut lagi nih, cari yang keenam. Ada cacing ghost. Ini yang tadi. Dia semakin membesar ya kan. Tadi masih kecil ya kayaknya ya kan. Perasaan tadi masih kecil, sekarang udah membesar. Lihat dong, kita jebak lagi aja gak apa-apa ya. Karena dia juga lumayan besar ya kan. Lebih besar dibanding punya aku ya. Berarti itu cacing besar. Siap kita jebak nih. Jadikan masa keenam ya. Cacing ghost atau cacing hantu ya kan. Spesial Halloween. Tapi ini spesial Halloween yang dulu, lihat nih. Dia malah langsung belok langsung dong. Sangat serem sekali. Dia punya kekuatan gak ya? Kira-kira dia punya kekuatan gak ya? Penasaran. Siap kita jebak nih ya. Jadikan masa keenam ya kan. Tadi udah lima ya cacingnya warna biru. Kita ambil ramuan ungunya nih. Peringkat satunya di atas tapi lihat nih. Peringkat satunya di atas, tapi skornya tinggal 500-an di sini kan. Jadi kita kayaknya harus pindah tempat nih. Kita jebak dulu yang ini ya, yang cacing ghost nih. Dia mah main muter-muter aja nih. Astagfirullah, bener-bener nih ya kamu mempermainkan aku. Aku kesini, dia kesana. Coba lihat nih. Aku sekarang ke kanan ya. Awas aja kalau sampai dia ke kiri lagi. Bulak-balik mulu dia mah. Astagfirullah, mana nih kepalanya? Tuh kan, dia ke kiri lagi. Aku ke kanan, dia ke kiri. Awas aja nih, sekarang aku mau ke kiri lagi. Nah, itu dia kepalanya. Siap nih. Akhirnya berhasil ya setelah dari tadi main petak umpet. Bulak-bulak mulu dia kan. Kelamaan. Udahlah gak usah makannya, kita fokus lagi nyari cacing besar peringkat satunya lagi nih. Cacing apa lagi nih selanjutnya. Baru 6 ya kan.
Siap nih, sekarang aku lagi mau jebak cacing ketujuh nih ya. Udah di paling atas ini nih. Cacing apa kira-kira cacing ketujuh kita hari ini? Cacing slime. Ini mirip sama slime ya kan si cacing gue. Lihat nih, spesial Halloween. Tapi kayak lendir-lendir slime gitu ya kan. Warnanya neon, lihat lucu sekali dia ya. Lihat nih, matanya satu, bibirnya serem gitu ya kan. Kayak slime ya kan. Cacing gue ini namanya ya, spesial Halloween tahun ini. Siap kita jebak. Tahun 2023. Siap kita jebak, jadikan masa ketujuh. Iya, berhasil dong. 7 cacing besar berhasil terkalahkan. Tinggal 10 lagi ya. Hari ini aku menjebak yang 17. Lanjut lagi cari yang ke-8 nih. Kebut lagi ya. Gak usah fokus makan banyak lah ya. Malah takutnya kelamaan ya kan. Kita cari lagi aja cacing besar selanjutnya nih. Cacing ke-8 ya kan. 7 cacing besar berhasil terkalahkan. Kita cari yang ke-8-nya nih. Cacing apa kira-kira? Mana ini ya? Sabar ya. Kita gak dapat ramuan ungu ini ya kan. Jadi gak tahu arah peringkat satunya di mana ini. Jadinya aku suka ngarang ya kan nyarinya. Tuh kan, alhamdulillah nih ketemu ya. Tanpa ramuan ungu ketemu dengan cacing besar bunga ini ya kan. Cacing flower, cacing termahal Swarmstone. Ini tuh harganya hampir 600 ribu ya kan. 590 ribu, 40 dolar liatnya. Siapa sih yang kalian mau yang beli cacing ini? Kayaknya aku mah gak bakal beli ya kan. Harganya mahal sekali, lihat nih. 600 ribu untuk cacing seperti ini ya. Cacingnya tuh dia kepalanya bunga tapi badannya daun. Hampir mirip dengan si cacing gelan ya kan. Kalau cacing gelan mah dia kepalanya tuh bintang ya kan, star. Karena dia kayak lampu-lampu warna-warni gitu ya kan badannya. Kita jebak nih, jadi kan masa ke-8. Iya, berhasil kejebak ya. Walaupun dia cacing mahal tapi aku berhasil menjebak dia ya kan. Walaupun aku gak punya juga. Karena mahal sekali untuk bisa mendapatkan dia ya. Aduh, kayaknya angkat tangan deh kan. Uang 600 ribu kayaknya bisa buat beli apa aja ya kan. Wow. Tapi itu cacingnya doang, harganya 600 ribu, aduh sayang sekali kayaknya uangnya kan. Nah ini dia ramuan ungunya nih, di atas sana jauh sekali peringkat satunya ya. Apa kita kebut aja nih ya, kita ikutin kira-kira cacing besar apa peringkat satunya yang bakal kita jebak. Tadi yang ke-8 ya kan, berarti sekarang kita mau otw gasin ke arah cacing besar peringkat satunya yang ke-9 nih. Sangat jauh sekali di atas sana, sabar ya walaupun jauh kita susul aja. Karena aku mau jebak 17 cacing besar dan tadi baru dapet 8 ya. Berarti tinggal 9 lagi nih, udah mau hampir sampai ke arah cacing besar peringkat 1. Kira-kira cacing apa peringkat satunya yang sangat jauh sekali nih ya. Aku dari bawah ke atas. Mana ini tuh ya, aduh gak sampai-sampai cacing besarnya. Mana ya, sabar ya. Ini dia, cacing apa nih ya. Atau ini mah kayaknya bisa semua orang bikin ya kan cacingnya. Karena ada warnanya di Wormstone ya, di lemari cacing. Aduh, untung aja bisa tembus dong. Kalau gak pas aku nabrak ikan barusan, aduh. Untung aja masih ada di updatean ini ya. Kalau misalkan updatean ini udah habis di updatean tahun 2024, aku gak bakal bisa tembus lagi. Siap kita jebak nih, ini dia cacing ke-9 ya kan. Yep, berhasil dong. 9 cacing besar berhasil terkalahkan. Lanjut sekarang kita otw cari yang ke-10 ya. Kira-kira cacing besar apa nih sambil makan ini. Soalnya ada yang bilang mulu ke aku, berapa sih kagak dimakan setiap yang kakak jebak cacingnya. Soalnya aku gak mau cacing aku gendut ya. Soalnya kalau misalkan gendut bakalan lama itunya larinya. Sekarang kita lanjut lagi nih ya, mau otw ke arah cacing besar peringkat satunya. Karena tadi aku dapat ramuan ungu, jadi langsung diarahin nih sama si Wormstone-nya. Arah cacing besar peringkat satunya lumayan dekat sebelah sini nih ya. Kira-kira cacing besar apa nih, mangsa 10 yang bakal hari ini aku jebak ya. Mana ini dia, sabar, udah mau hampir sampai ke arah cacing besar peringkat 1. Cacing Pinky Girl. Ini yang tadi di awal aku kejebak lagi. Mau ngejebak dia ya kan, tapi malah gagal. Dia malah mati duluan. Sekarang kita jebak dia nih ya, semoga aja gak gagal ya kan. Dia malah berbelok lagi. Cacing ke-10, cacing Pinky Girl. Dia punya kekuatan dong. Awas kamu ya. Jangan kalah ya, jangan kalah. Kita jebak lagi. Yap, akhirnya berhasil. Ini yang keberapa? Yang ke-10-nya ya kan? Sekarang kita otw gaskan lagi nih. Ada cacing apa tuh ini? Ini yang tadi deh. Pas aku mau ngejebak si cacing Pinky Girl, tadi gagal ya kan si cacing Pinky Girl-nya. Malah ketemunya si yang pertama itu, si cacing ini Grim Reaper ya kan? Mangsa pertama aku. Dan sekarang ketemu lagi, lihat nih. Berarti ini mangsa ke-11 ya. Kita jebak lagi aja lumayan ya kan? Soalnya udah ketemu nih, sayang. Aduh, dia malah ke-11 sana lagi, sabar ya. Kita jebak lagi aja gak apa-apa. Karena dia lebih besar cacingnya dibanding punya aku ya. Berarti ini cacing besar juga ya kan? Siap kita untung aja aku punya kekuatan ya kan? Kalau enggak barusan aku nabrak dia dong. Aduh, dianya malah bulak-belok mulu. Malah mati lagi. Sudahlah, gak apa-apa. Bukan rezekinya ya, kita lanjut lagi aja cari yang berikutnya ya. Cari masak ke-11-nya nih, baru 10 ya. Berarti tinggal 7 cacing besar lagi nih. Kira-kira cacing besar apa di sebelah sini, cacing ke-7. Ke-7 lagi, ke-11, astagfirullah. Tinggal 7 lagi maksudnya ya kan, sekarang kita mau jebak yang ke-11-nya nih. Cacing flower lagi, lihat nih, cacing bunga lagi. Aduh, jangan sampai nabrak ya, siap kita jebak, jadi kan masak ke-11 nih. Aduh, mana kepalanya ya, sabar, jangan sampai nabrak. Itu dia kepalanya tuh, bunga tuh. Siap, jebak. Berhasil akhirnya ya kan. Ini mah cepet ya, termasuk cepet lah ya, gak basa-basi. Itu yang ke-11-nya ya, cacing si bunga lagi, cacing flower. Kita lanjut lagi cari yang ke-12. Udah 11 berarti tinggal 6 lagi ya. Untung saja tidak nabrak, lihat dong. Dapat cacing ice nih, barusan di ekornya ketemu ya kan. Pasti panjang sekali. Ternyata tidak panjang dong, barusan kepalanya langsung ke sini ya. Aku kira bakal panjang karena ketemunya di ekor ya kan. Berarti itu yang ke-12 ya. Lanjut lagi cari yang ke-13 nih ya. Ini mah cepet-cepet, aduh ada dua tuh cacing kembar ya. Cacing fotografi ya kan.
Oke, peringkat satunya di bawah sini. Aduh, oh jadi pindah. Tadi ke bawah, sekarang ke atas ya. Untung aja dapat ramuan ungu ya kan. Kalau nggak dapat pasti aku ngarang nyarinya. Sekarang kita lihat nih, cari cacing besar ke-13 nih. Kira-kira cacing apa nih? Peringkat satunya udah mau hampir sampai. Mana ya? Sangat penasaran sekali nih peringkat 1 ke-13 kira-kira cacing. Aduh, untung saja tidak menabrak cacing. Lihat nih, sangat besar sekali dead hit ya kan. Cacing dead hit yang sangat menyeramkan dan kasihan sekali tuh, lihat giginya ompong. Iya, aduh, untung aja aku bisa tembus. Siap kita. Ah, malah nabrak, gak tembus lagi ya. Oke, di sini aku mengulang lagi dikarenakan tadi malah nabrak ya kan, mau ngejebak yang ke-13. Lihat dong, dapat langsung nih cacing boneka voodoo, cacing ke-13-nya. Cacing boneka voodoo yang sangat kasihan sekali, badannya dijahit ya kan, penuh dengan jarum pentul lagi, lihat nih. Aduh, untung aja dia besar, hampir mau nabrak si cacing ini nih, si cacing snowman ya kan. Untung aja dia punya kekuatan jadinya tembus ya kan. Kayaknya dia mau makan tuh sebelah sana ya kan, si cacing snowman nabrak, lihat nih. Kita jebak dia nih. Aduh, itu dia kepalanya. Jadi kan masa ke-13 nih. Aduh, dia cepat sekali berbeloknya kan. Awas kamu ya, sampai kalau gagal. Iya, akhirnya berhasil. Ini yang ke-13-nya ya. Sekarang kita bakal lanjut lagi cari yang ke-14. Sambil makan ini juga nih ya, biar kalian tidak marah, biar puas gitu ya kan. Soalnya banyak yang komen mulu ke aku, kenapa sih kagak dimakan setiap ngejebak cacing. Soalnya aku gak mau fokusin makan ya, yang penting mah ngejebak-jebak aja. Fokus makan tuh kalau misalkan aku lagi naikin skor aja ya, biar gak gendut. Lihat dong, ada cacing fotografi. Lihat nih, siapa yang mau difoto. Ini adalah cacing fotografi kan, tukang foto nih. Ini waktu itu ada di updatean tahun 2023 ya, hari fotografinya. Kalau yang dulu gak seperti ini ya kan, yang bawa-bawa kamera. Ini juga sama masih kamera juga ya kan, tuh lihat tuh. Aduh, malah nabrak, mau belok ke sana ya. Oke semuanya, di sini aku mengulang lagi tapi langsung ketemu lagi dengan boneka voodoo ya kan. Tadi aku malah gagal ngejebak si fotografi, si cacing fotografi maksudnya ya kan, tapi langsung mulai dilihat nih, langsung ketemu lagi dengan cacing boneka voodoo sama kayak tadi ya. Boneka voodoo berarti yang ke ada hari fotografi lagi, lihat nih. Tadi yang aku gagal jebak ya kan, ketemu dia lagi kayaknya dia hidup. Malah nabrak dianya. Aduh, sayang sekali. Udah kita jebak ya boneka voodoo ya. Dia peringkat satunya ternyata. Siap kita jebak. Menjadikan masa ke-14. Mantap sekali. 14 setting besar berhasil terkalahkan. Tinggal 3 lagi ya. Finishing nih. Tinggal 3 lagi. Tinggal sedikit lagi ya kan. Tadi ketemu lagi sama si cacing fotografi. Tapi malah dianya nabrak lagi. Mati ya kan. Aduh. Tadi malah aku yang nabrak gagalnya itu ya kan. Aduh, sayang sekali. Padahal bagus sih kan. Lucu cacing fotografi. Peringkat satunya deket. Lihat nih. Kira-kira cacing besar apa. Lihat nih. Cacing ke-15 ya kan. Mana ini? Warna polo, cacing moni, warna toska. Siap kita jebak. Iya, ini mata basa-basi ya, kan langsung kejebak, enak ya. Itu cacing ke-15 ya, tinggal 2 cacing besar lagi nih. Gaskin cari cacing ke-16 ya. Ke-16 sama ke-17 nih, cacing apa? Kita mau tewek langsung ke sebelah sini ya. Cacing Juli spesial Valentine lagi. Dia ke-16-nya, siap kita jebak nih. Dianya malah belok ke sana lagi, sabar ya. Kita harus ikutin arah kepalanya kan, tuh lihat. Dia kesini lagi kayaknya. Kita jangan ke sana aja ya, kita ikutin aja, lihat arah kepalanya dia ke sini tuh kan, ke sini nih. Siap kita jebak nih. Jadi kan masa ke-16 kita hari ini, cacing Juli spesial Valentine yang sangat cantik sekali, lope-lope gitu di badannya ya. Itu harganya 139.000 ya kan, harus dibeli pakai uang. Aduh, malah ke sana lagi. Ya, ke sana sekarang kepalanya. Udah ke sini nih. Ke sini enggak sih dia? Ke sana lagi. Astagfirullah. Jadi kita harus ngikutin deh ya kan. Kan ke sana ke atas kepalanya, ini ekornya nih. Kita ikutin ya. Siap jadikan mangsa ke-16 kita hari ini. Cacing Juli. Ini dia kepalanya. Siap nih. Kita mangsa nih ya. Kita jebak nih. Siap. Masuk. Iya, mantap sekali dong. Cacing ke-16 berhasil terkalahkan. Tinggal satu cacing besar lagi ya. Finishing nih. Jadi kita cacing besar apa ya bakal jadi mangsa terakhir kita hari ini. Ketemu cacing Juli berapa kali ya? 3 kali nih kan. Tadi di awal ketemu 2 kali ya kan. Oke, sekarang kita mau cari yang ke-17 ya. Cacing terakhir kita hari ini. Lihat dong, deket. Cacing terakhirnya deket dong, cacing apa nih kira-kira? Sangat penasaran sekali cacing terakhir. Cacing ghost dong yang tadi ya kan? Tadi aku pernah ketemu sama dia nih, cacing ghost ya, spesial Halloween ya kan? Cacing ghost atau cacing hantu namanya ya. Siap kita jebak, jadi kan mangsa terakhir kita hari ini ya kan? Cacing ke-17 tuh, kepalanya tuh. Ada 2 lagi, lihat nih, sama si Grim Reaper, tapi masih kecil dia mah ya. Aku jebak yang ini aja nih, lebih besar. Cacing ke-17 kita hari ini, berhasil terkalahkan akhirnya ya kan. Thanks for watching ya buat kalian semuanya yang selalu setia nonton video aku hari ini. Aku udah ngejebak 17 cacing besar dan tadi yang terakhir adalah cacing ghost ya. Peringkat satunya, si cacing Juli lagi. Dia lagi ya kan, peringkat satunya udah aja lah. Karena aku udah berhasil ngejebak 17 ya kan. Thanks for watching ya buat yang sudah nonton. Jangan lupa buat yang suka sama videonya, di like videonya. Comment, share, and subscribe selalu channel YouTube-nya aku, Aini. Love you guys, sayang kalian semuanya. Ini mah gak usah dijebak ya karena tadi aku udah ngejebak 17. Karena dia hidup lagi, lihat nih. Bye-bye, assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya. Thanks for watching.